Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ramadan datang, segala masalah hilang. Para pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Tanya Kiai. Telah hadir di tengah-tengah kita Kiai Nurizzan Tibyan MPD. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Kiai langsung saja dari beberapa masyarakat mengenai bulan puasa, di mana di dalam bulan puasa ada beberapa pedagang atau warung yang masih buka. Bagaimana menurut Kiai hukum membuka warung di siang hari bulan puasa, apakah tidak termasuk tidak menghormati bulan Ramadan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala ma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Mengenai pertanyaan pembukaan warung di saat siang bulan puasa, menurut pemahaman kami dari beberapa referensi kitab-kitab yang kami baca, di dalam fikih ada pembahasan bagaimana seseorang memberi makan kepada orang yang sebetulnya punya kewajiban berpuasa. Di situ dihukumi oleh para ulama haram karena dia dianggap membantu orang lain melakukan maksiat atau i'anah 'alal maksiat. Di dalam Islam kita diajari untuk saling bekerja sama, saling gotong royong, saling tolong menolong, saling berperan dalam hal-hal kebaikan. Tidak berkompromi dalam hal-hal yang dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Cuma sekarang ketika kita masuk pada soal, yaitu bagaimana hukumnya membuka warung. Kami kira membuka warung di siang bulan Ramadan itu perlu dilihat situasi dan kondisinya. Karena hal ini sangat-sangat berkaitan dengan situasi dan kondisi, sebab di dalam fikih sendiri, ulama memberikan penafsilan bahwa hukum memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa. Bahkan dalam fikih juga dijelaskan, walaupun dia orang kafir. Karena orang kafir sebetulnya dia juga kena hukum di dalam masalah furu' syariah atau cabang-cabang hukum syariah. Berarti tidak mutlak haram. Kita perlu melihat situasinya. Misalnya sekarang di dalam fikih ada tafsilan begini. Dia menjadi haram memberi makan kepada orang yang punya kewajiban puasa adalah jika dia tahu atau dia punya dugaan kuat bahwa dia telah memberi makan kepada orang yang sebetulnya punya kewajiban puasa. Nah, dari kata-kata tahu dan dugaan ini nanti dia akan relatif sekali hukum ini. Dan ini tentu kita kembalikan nanti kepada yang membuka warung itu. Oleh karena itu niatan itu penting. Kira-kira kalau dia misalnya berada di posisi tengah kota, di sana melalui apa namanya tempat lalu lintas para musafir, maka kemungkinan besar para musafir itu akan berhenti untuk makan. Dan itu nggak dibatasi waktu, mulai dari pagi, siang, atau sore. Atau kemudian kita tasawurkan, kita gambarkan misalnya membuka warung takjil menjelang buka puasa. Itu kan juga warung. Tapi kan sudah jelas. Pasar takjil yang dijual misalnya seperti makanan-makanan yang memang dipersiapkan untuk berbuka puasa. Masa itu mau dihukumi haram? Dan itu hanya dijual misalnya setelah sore, setelah asar. Oleh karena itu dari awal kami mengatakan dalam hal ini sangat relatif sekali. Cuma nanti Allah Subhanahu wa taala yang tahu terhadap niatan orang itu.
apakah di dalam membukanya dia warung, di situ dia akan ada nanti sekongkol atau memberi peluang terhadap orang-orang yang nakal berpuasa untuk apa namanya ngumpet-ngumpet makan di situ, atau dia memang niatannya untuk memfasilitasi orang-orang yang berperjalanan, atau mungkin orang haid. Kenapa? Karena di dalam kitab-kitab fikih juga dijelaskan, orang yang memang dari awal tidak berkewajiban puasa itu tidak wajib imsak selama siang panjang bulan Ramadan, selama siang hari bulan Ramadan. Misalnya orang haid, orang perempuan itu kan punya kebiasaan haid, dan itu lazim dimiliki oleh wanita mayoritas. Bahwasanya apakah orang haid itu hanya boleh makan hanya ketika dia lapar misalnya? Tidak, ternyata dia tidak punya kewajiban imsak dan dia tidak dianggap mencederai kehormatan bulan puasa. Berarti membuka warung di siang hari bulan Ramadan ini tidak otomatis perbuatan mungkar yang harus tidak kita otomatis cegah. Kita lihat dulu situasinya, misalnya seperti tadi, niatan awal orang yang membuka itu untuk memfasilitasi, seperti mungkin ada orang sakit. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamil ukhra." Allah Subhanahu wa taala pemilik syariat, pemilik otomatis otoritas syariat sendiri memperkenankan orang sakit dan musafir itu berbuka puasa. Lalu kenapa? Ada orang yang mungkin niatannya baik dan dia dalam posisi yang betul-betul dimungkinkan untuk berbuat baik itu, dia memfasilitasi mungkin ada musafir. Karena musafir enggak mungkin atau tidak semuanya mempunyai persiapan bekal, atau mungkin orang haid. Maka dalam hal ini, menurut kami, pemahaman kami dari beberapa keterangan yang kami sebutkan tadi, bahwasanya nanti akan kembali kepada amarah, tanda-tanda. Sebab kata para ulama, ketika praduga itu disebut di dalam kitab-kitab fikih, biasanya itu disandarkan kepada amarah, tanda-tanda. Kalau misalnya dia tahu, ini tetangganya, dia bukan orang jauh, bukan musafir, dan dia jelas-jelas nakal, tidak berpuasa, lalu dia fasilitasi dengan warungnya. Nah, itu yang haram dia ya? Nanti haram. Tapi nanti haramnya bukan karena buka warung, tapi karena memberi makannya. Oleh karena itu, menurut kami, kalau membuka warung itu sendiri, itu belum ada hukumnya. Sampai nanti, dia harus jelas dulu, hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana, niatannya apa. Kalau memang yang dijual itu makanan ya, tapi kalau warung misalnya hanya aksesoris, hanya aksesoris dan lain-lain, saya kira itu tidak masalah ya, tidak ada kaitan dengan puasa. Ada pertanyaan kedua, Kiai. Biasanya para orang-orang untuk mencari waktu di menjelang buka atau diistilahkan dengan ngabuburit. Nah, orang-orang itu biasanya menggunakan waktu-waktu tersebut untuk nongkrong, jalan-jalan, dan hal-hal yang lain. Kira-kira apakah ada dasar hal-hal yang demikian, Kiai? Menurut Kiai? Menurut kami, karena sudah ini menjadi tradisi di masyarakat kita, entah di luar negeri, saya kurang paham. Tapi hal ini bagaimanapun harus kita sikapi. Bahwasanya ngabuburit itu kami pernah melihat definisinya adalah semacam kegiatan menunggu azan maghrib, menjelang buka puasa. Hal itu banyak dilakukan, baik oleh kalangan muda maupun orang yang sudah tidak muda lagi. Nah, bagi kami, yang terpenting adalah, satu, hal itu bukan dalam rangka bermaksiat. Karena di dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, wa kama qala, man lam yada' qala zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun ayyada amta'amahu wa syarabah. Bahwasanya orang yang masih saja tidak meninggalkan perkataan-perkataan buruk atau mengamalkan perbuatan buruk, maka Allah tidak punya hajat, tidak punya kepentingan terhadap apa perlunya dia meninggalkan puasa dan minum sementara, meninggalkan makan dan minum sementara dia masih saja mengikuti hawa nafsunya. Nanti tidak masalah ya? Sebentar dulu. Nah, kemudian di sini ada apa namanya yang perlu diperhatikan, bahwasanya termasuk hikmah puasa adalah kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditempa selama bulan Ramadan. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan untuk bisa mengekang syahwat kita.
Oleh karena itu, oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih, misalnya dalam kitab Minhajul Thalibin, Imam Nawawi menjelaskan, hendaknya orang yang berpuasa itu menghindarkan dirinya atau menjaga dirinya dari hal-hal yang berbau syahwat, berbau keinginan-keinginan yang tidak ada hubungannya dengan agama tentunya, dan juga perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur tarafuh. Tarafuh itu perbuatan-perbuatan yang untuk bersenang-senang, berfoya-foya saja. Hiburan. Ya, semacam hiburan lah. Hiburan yang tidak ada manfaatnya. Maka hal ini, katanya, termasuk diantaranya Al-Khatib Asy-Syirbini dalam kitabnya Mughnil Muhtaj, bahwasannya ini akan benturan, ini akan kontradiksi dengan hikmah puasa. Lah hikmah puasa apa? Wong puasa sendiri untuk menempa orang, bagaimana bisa orang itu menjaga diri dari syahwat. Kok malah di tengah-tengah bulan puasa malah menelantarkan syahwatnya. Kan nanti akan benturan. Maka walaupun secara hukum fikih tidak sampai batal, tapi hal ini selayaknya tidak dilakukan. Harus dihindari. Hendaknya tidak dilakukan, dan kata bahasa fikih ini makruh. Hendaknya tidak dilakukan. Kami beri contoh yang lain biar tambah mungkin ada biar tambah ada pencerahan. Misalnya selama bulan puasa kita itu nonton apa namanya masakan-masakan, sehingga kita ketika menonton itu keinginan kita untuk makan itu malah tambah terpancing oleh video yang ada dalam YouTube atau HP lah. Maka itu nanti akan benturan. Seakan-akan kalau boleh dibahasakan, apa artinya Anda menempa diri Anda di waktu bulan puasa dengan cara berpuasa, sementara Anda di waktu yang sama, di saat yang sama, Anda juga mengajari nafsu Anda untuk semakin besar. Inilah yang membuat hukum ini makruh, walaupun tidak sampai membatalkan terhadap pahala puasa, tapi hal ini adalah selayaknya tidak dilakukan. Karena begini, kata guru kami, orang puasa itu ada yang malah membatalkan puasanya, yaitu misalnya makan, minum, itu sudah jelas saya kira. Dan yang kedua, puasanya sah, tapi pahalanya hilang. Seperti apa? Ya seperti orang yang puasa tapi masih saja suka gosipin orang dan lain sebagainya, ghibah dan lain-lain. Dan yang ketiga, ada orang yang puasanya sah, pahalanya didapat, tapi fungsi puasa itu kepada rohani kita itu berkurang atau bahkan bisa tidak ada. Seperti kalau ketika buka puasa itu makannya malah 3 piring misalnya. Nah ini ya pahalanya dapat dan lain sebagainya, tapi kok sampai makan 3 piring itu? Nah ini artinya syahwat itu dibiarkan. Di saat-saat dia harus melatih syahwat, kok dia tiba-tiba membiarkan. Baik. Ini yang kami pahami dari apa yang kami paham. Terima kasih Allah banyak atas jawabannya. Para pemirsa, itulah jawaban dari Kiai Nurizal Tibyan. Mudah-mudahan menambah ilmu pengetahuan kita, dan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Akhirnya dari kami sekian, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.